aku Khairul. Masya Allah. Ini atas permintaan sahabat saya Khairul ni. Masya Allah untuk menangani fitnah ni. Sebenarnya orang yang memfitnah ni pun tak salah diorang. Allah tu. Diorang pun tak tahu. Jadi kita sama-sama doakan diorang pun. Agar Allah bagi hidayah. Diorang semua orang baik-baik. Orang mulia-mulia. Masya Allah. Cuma diorang tak tahu je yang sebenarnya apa yang berlaku. Masya Allah. Nama saya Syahris. Saya bersama-sama dengan jemaah. Jemaah Miri. Jemaah Miri Sarawak 40 hari. Ada 14 orang jemaah. Di mana kalau kami di antara yang terawal yang dibawa untuk cek saringan. Lepas tu kami terus di kuarantin di Hospital Besar Miri. Lepas tu, okey. Terangkan sedikit berkenaan dengan apa ni. Sebenarnya kawalan tu ketat. Memang kami akan, kami disebabkan kena tu, mujahadah itu, jadi kami teruskan kami punya amalan seperti biasa. Tapi cuma beza dia di dalam hospital. Buat taklim, solat berjemaah. Okey, di Hospital Besar Sarawak ni memang kawalan dia sangat-sangat terbaik. Dan dia punya staff-staff pun sangat-sangat terbaik. Komitmen yang mereka bagi, Allahuakbar. Saya sampai kami, setiap kali mereka datang kepada kami, dia cakap terima kasih tuan-tuan kerana bagi jasa. Kami cakap pada mereka, kami yang sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sebab apa? Allahu Akbar, diorang punya penat lelah Allah. Kita tengok kepada kita orang, yang siapa yang melihat diorang, kita jadi kesian sebenarnya. Tak sampai hati mana yang fitnah yang kami dapat kono-kono apa ni, kita ini menyebabkan kita orang takkan buat perkara bodoh macam tu. Masya-Allah. Okey, kami memang ada buat apa kono-kono gash, ziarah katil ke katil. Sebenarnya apa yang kami buat ziarah katil ke katil tu kan, kalau tengok gambar tu, saya yang jadi tukang cakapnya. Kami buat tu adalah kami berjumpa dengan sesama kami di dalam tu. Setiap satu hospital, kawasan tu, dia letakkan satu garis merah. Di mana pergerakan kami dalam tu. Kami tak boleh nak bergerak pun, dia tutup. Katakan satu kawasan tu ada 5 katil. 5 katil itu lelah kami. Jadi kami bergerak ke 5 katil tu, yang lebih kurang langkah pun tak sampai 3 langkah, 4 langkah saja. Di mana kami nak wujud, kami buat benda tu untuk nak wujudkan dalam apa ni, nak belajar. Kami ni pun nak belajar. Paling kami ni sebenarnya orang-orang yang lagi jahat daripada orang yang nak, orang cakap jahat sebab fitnah tu. Kami ni lagi jahil. Jadi kami sebenarnya nak belajar-belajar, nak baiki hati kami, nak baiki diri kami. Jadi nak cakap-cakap pasal kebesaran Allah yang kami selama ini tak pernah cakap. Jadi kami nak belajar-belajar dengan orang-orang baru. Jadi apa yang kami buat tu nak teruskan, nak kuatkan semangat kami, jazbah kami. Untuk teruskan usaha agama ni. Tetapi kami jumpa sama-sama kami untuk memperingati. Sambil kami berjumpa tu, kami tanya khabar sahabat kami juga yang sama-sama dengan kami di kuarantin. Satu jemaah. Jadi kami tahu keadaan kami kat situ. Jadi mana yang terdengar pasal fitnah, kononnya pergi katil ke katil sampai orang kena tu, yang tu semua Masya Allah memang tidak berlaku langsung. Tak berlaku langsung. Subhanallah. Allahu Akbar. Kan? Sebab kita orang ni orang cakap alhamdulillah Allah bagi pemikiran Allah dengan keadaan kita tengok persekitaran kita orang, apa yang berlaku pada diorang, kepenatan staff-staff nurse ni buat kerja. Allah, takkanlah kami ni nak buat kerja bodoh tu, pergi boleh pula pergi ke kata pergi wat-wat lain. Memang benda tu tidak benar sama sekali. Masya-Allah. Tetapi apa pun, kami minta maaf kepada sesiapa yang bertanggapan, yang mungkin salah anggap. Mungkin kadang-kadang dia copy paste saja, tiba-tiba dia hantar, dia tak tahu perkara sebenar. Masya Allah. Memang maafkan kami. Semuanya datang ni, apa yang berlaku semua, kami mengaku salah kami. Tetapi marilah kita sama-sama doa. Doa agar Allah Ta'ala bantu kita. Bantu kita tangani apa yang berlaku ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar, terima doa kita. InsyaAllah, bukan salah menyalahkan orang lain. Maki-memaki dalam media sosial, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nak tengok kita lebih silaturahim apabila kita menghadapi musibah sebenarnya. Masya Allah. Okay, Karol. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan urusan kita semua. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.